Masih. Oh, oke, okay. Siap. Sini. Tuh. Gas, gas. Tambah. Tambah. Gas. Wow. Wow. Ini Reno Bark atau Reno Tyson? Saya bingung ini. Masih jauh sampai situ. Masa sih? Masih jauh. Bang, ada tangan gue sih, ini ada Bang Calvin. Bang Calvin, ada Bang Calvin sini. Bang, ada tadi gini loh, Reno. Bang, ada sampai agak takut-takut dikit gitu loh. Sebenarnya, you could be a professional boxer. Absolutely not. Why? Masih jauh. Masih jauh? Iya. Jauh ritme jauh. Amatir aja masih jauh kali. Amatir aja masih jauh. Ya, tapi lagi. Latihan berapa banyak? Sudah, ini latihan program profesional. Saya kasih program profesional. Program profesional, yes. Kan? Ya. Itu permintaan dari? Saya sendiri. Oh, Bang Andre. Ya. Bukan permintaan dari dan Mas Reno. Dan porsinya Reno udah profesional. Udah profesional, ya, kan? Profesional. Udah profesional. Latihannya. Saya pernah lihat juga Bang Calvin ada di video. Iya. Satu lawan dua. Iya, benar. Ya benar kan? Betul. Why? Why? I mean, kenapa? Apa karena biar nggak digangguin di jalan atau biar karena nggak suka aja hobi? Self protection, apa? Yeah. Self protection, self protection, defense, yeah. Self defense. Yeah. Ada pengalaman tersendiri tidak zaman dulu itu? Wah, saya waktu kecil Bandung. Bandung. Atau atau mungkin dibully gitu, jadi saya harus enggak. Fight. Enggak. Emang suka berantem dari kecil. Masa? Iya. Oh ya? Oh, anak Bandung dong, Pak Tirana. Ibu saya sering dipanggil dari sekolah. Oh ya? Berantem. Like fist to fist. Iya. Kalau ada perselisihan kan, ya jadinya berantem. Namanya anak kecil ya. Gager apa? Wah, macam-macam lah. Rebutan kursi lah. Rebutan kursi? Di ini antriannya lah. Macam-macam. Antrian ya? Oh ya? Iya. Dimarahin dong berarti dulu sama ibu dan bapak? Sama ibu. Kalau sama bapak dikasih semangat. Lu menang gak gitu? Mas Andre sendiri melatih seorang Reno Barak, serem gak mas? Ini seorang Reno Barak. Ini kalau lecet dikit, yang marah satu Indonesia. Bener ya? Tapi kalau lecet, lecet dikit, iya, yang lecet. Ini sparing kemarin lihat nih. Kemana? Lecet. Oh ya? Hah? Oh iya. Bang Andre, thank you banget ya. Mas Calvin, thank you banget. Mas Reno, kita copot dulu ya. Ternyata berat loh pakai gini. Kita copot dulu ya. Mantap. Luar biasa. Capek. Siap, mantap. Kenapa boxer yang dipilih dibanding semua olahraga lain? Dalam ya, dan mendekati filosofi hidup. Tapi itu bagi saya pribadi, karena decision making-nya split second. Dan badan dan otak itu harus nyambung. Otaknya jalan tapi badannya nggak bisa ngikut, kalah. Badannya fit tapi otaknya nggak ngikut, kalah juga. Dan yang saya suka tuh, saya maksudnya suka sih, kerja dalam tim atau sports dalam tim enak. Kayak main basket, bola, kalau capek kan bolanya tinggal dioper gitu. Kalau boxing sendiri. Sendiri. So it's really you against, ya berlawan diri sendiri gitu loh. Menarik tadi Mas Reno bilang, boxing adalah me against myself, tidak boleh patah. Dalam hidup rasanya, or publik melihat, rasanya Mas Reno itu tidak ada yang susah dalam hidup Mas Reno. Tidak ada yang membuat Anda ingin patah. Yeah. Karena Anda sekarang dikenal sebagai seorang yang berada bagian dari konglomerasi besar. Memang apa pengalaman hidup yang kemudian membuat saya harus kuat dalam hidup? Banyak sekali ya. Maksudnya kalau opini publik itu kan apa yang dilihat di fragmen hidup saya yang mungkin beberapa detik atau berapa menit. Lihat di sosmed, lihat di TV. Tapi kan maksudnya untuk mencapai tujuan itu nggak bisa tiba-tiba kita ada di situ gitu. Kita kan harus step by step. Proses. Sama dengan bisnis, mulainya dari kecil sampai besar, sama dengan latihan olahraga. Dari every professional was once a beginner. Betul. Saya suka bilang ini apa, bahasa Inggrisnya kan grit ya. Grit. Grit itu artinya goal kita tuh tidak deviasi dari goal yang kita ingin capaikan. Okay. Dan itu saya belajar dari lifestyle kebanyakan orang Jepang ya. Yeah. Bushido. Ada perfection, ada disiplin. Pokoknya saya ingin mencapai tujuan ini. Gimana caranya ke kiri, ke kanan, atas, bawah, melewati rintangan ini itu
harus nyampe ke sana gitu. Yeah. Dan ini sering sekali diomongi oleh motivator atau orang-orang yang suka kasih kita pelajaran di dalam bisnis. Life coach. Iya, yeah. Grit itu penting sekali karena life example-nya itu ada banyak. Ada top billionaires di dunia, Jack Ma, Steve Jobs, Jeff Bezos, salah satu contoh baiknya tuh Walt Disney sebelum dia bikin Snow White. Betul. Mereka tuh semua punya grit. Jadi orang kadang suka bilang bisnis itu semua it's all about networking, knowledge, trust. Iya memang betul gitu. Tapi buat saya makin hari saya pelajarin grit tuh penting banget, apalagi untuk anak-anak muda. Yeah. Karena saya juga suka ketemu banyak startup, awalnya tuh menggebu-gebu banget, idenya bagus, tapi di tengah jalan, ya 15 menit kemudian ada badai, tiba-tiba wah nggak ada gitu, dan itu banyak sekali. Oke, saya baru kenal Mas Reno, kita baru bicara sekarang, tapi bisakah saya katakan Mas Reno seorang perfeksionis? Nggak juga sih. Rambut selalu rapi. Nggak juga. Baju selalu rapi, teratur, warnanya navy, blue, white, gray. Iya, basic color. Basic color di sana. Saya sebetulnya orang yang paling males ngelihat wardrobe. Jadi saya kalau pakai baju itu aja gitu. Capek mikirinnya. Padahal baju yang baru tuh masih banyak. Kadang kalau mau traveling lihat, loh ini masih ada labelnya gitu. Penting dulu deh. Tapi apakah sekarang dengan menikah dengan seorang Syahrini yang terkenal modis? Iya. Wardrobe berubah. Iya. Oh ya, kan ada yang bantuin saya lihat wardrobe. Ini apa kok baju baru gitu. Terus saya juga lupa, oh iya itu saya punya gitu. Ya sekarang lemari saya lebih rapi sih, udah pasti. Lemari lebih rapi. Lebih rapi, lebih tertata gitu kayaknya. Kalau mau yang ini. Iya. Apakah dengan olahraga seperti ini Anda merokok? Saya tidak pernah merokok seumur hidup. Tapi dulu Anda pernah jualan rokok kan? Iya, kok tahu? Tahu saya. Anda kalau tidak salah pernah jualan rokok pada saat untuk mengumpulkan uang jajan kalau tidak salah. Betul. Pada saat sekolah. Tapi Anda tidak pernah merokok? Nggak pernah. Jadi Anda jualan saja. Anda tertarik tidak pada saat itu merokok? Sama sekali nggak. Kenapa? Ya, it's business, supply and demand. Ada demand, ya saya supply. Yeah. Apalagi rokok Indonesia tuh kretek kan? Betul. Dari clove. Yeah. Jadi di waktu saya sekolah di luar negeri, di Swiss tuh jarang sekali. Ada tapi mahal lah. Mahal. Iya. Yeah. Dan jarang, susah. Jadi begitu saya bawa, terkenal itu rokok kretek. Yeah. Di Swiss, ya di antara orang-orang asrama lah. Yeah. Setelah ini, saya diajak Reno Barak untuk mengunjungi kafe milenial dan restoran mewah miliknya. Jadi sesuatu banget ya mas? Sesuatu banget. Sampai dia berdoa juga nangis gitu. Mas Reno, kita sudah sampai. Ini restoran, salah satu restoran kesukaan Mas Reno. Betul. Di sini ada spot khusus yang Instagramable banget Mas Reno. Sengaja dibuat ya seperti ini. Iya. Iya, dan bermakna. Good food, good mood, good days. It's good so days. True. Iya. Kita foto dulu di sini. Boleh. Bagus. Oke, coba ini makannya mas, saya penasaran. Ayo, let's go. Wah, ini restoran yang unik ya Mas Reno, tadi katakan ini adalah terobosan baru kan dalam portfolio bisnis. Style-nya, kalau saya rasakan American Diner. Yeah. Setelah itu makanannya Japanese Touch. Kurang lebih. Kurang lebih. Tapi ada American-Americannya juga. Iya, kalau saya lihat ini menunya juga menarik, ada juga bakwan Malang di sini kalau tidak salah. Iya, kan kita harus localize. Benar. Mas Reno, kenapa suka bisnis F&B? Ini outlet keberapa ini? Saya lupa outlet keberapa, tapi saya suka F&B karena saya suka makan. Jadi kerja sesuatu yang dimengerti kan enak. Makanan favoritnya apa? Di sini apa in general? In general. Wah, banyak ya. Yeah. Tapi saya lebih suka yang manis-manis sih. Dessert. Martabak, donat. Martabak, donat. Churros, gitu-gitu. Churros. Mas, saya penasaran sama makanannya. Oke. Kita coba ya. Yuk, boleh. Sini. Wah, Mas Reno, ini makanan spesial. Food day sudah disiapin. Iya, untuk diicip-icip. Ini apa? Ini French toast, my favorite. Your favorite? Ini enak banget. Ini whipped cream-nya banyak banget, Mas. Dan bikin sendiri. Menurut saya sih, ini enak banget sih. Ini wajib dicoba. Nanti saya cobain. Iya, saya pasti ya. Dan ini kan omurice. 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 Nasi. Basically, ya nasi di wrap pakai omelet. Iya, omelet. By the way, gimana makanannya? Enak? Enak. Enak? It's really good. Oke. Okay. Enak banget. Saya termasuk jaji untuk masalah makanan, but it's really good. Oh gitu ya? Iya. Thank you. Passionnya Mas Reno apa? Makan.
Dari tadi tuh makan. Saya suka olahraga, terutama boxing, yang high impact sport. Kalau memang passionnya suka makan, berarti masa kuliah Mas Reno cukup sengsara ya Mas ya, karena kan tidak punya uang. Atau dijatah uang kalau tidak salah sama orang tua hanya 500 ribu. Betul. Per itu, minggu. Itu masa saya umur 13 sampai 18. Itu high waktu school. Di Swiss. Iya. Waktu SMP, SMA itu. Iya. Marah tidak sih? Kan Mas Reno dari keluarga terpandang. Orang tua pasti mampu lah untuk memberikan uang jajan yang berlebih gitu. Kalau teman-teman saya sih dapatnya lebih banyak ya. Orang-orang Rusia, orang Arab, orang Cina, banyak. Tapi menurut saya itu nggak tepat sih. Nggak tepat untuk ngasih uang banyak ke orang anak-anak yang mungkin belum bekerja atau belum pernah bekerja. Itu salah, karena sebetulnya ya kita semua tahu lah, menghasilkan uang tuh bukan hal yang gampang. Gitu. Betul. Ya, Mas Reno kan telah melahirkan Satria Garuda Bima. Ini lebih kepada idealisme Mas Reno atau lebih kepada keputusan bisnis? Tentu dua-duanya. Tapi pasti ada yang lebih berat ya. Ya, mana yang lebih berat? Awalnya sih memang idealisme. Tapi membeli idealisme tuh mahal sekali. Jadi kalau nggak ada uang, tidak akan bisa ada idealisme. Jadi tentu kalau di otak komersil saya, ini harus menghasilkan uang dulu. Betul. Baru idealisme bisa dibentuk. Jadi itu juga menjadi salah satu perdebatan yang cukup panjang waktu itu di internal. Karena satu episodenya mahal sekali. Dan memang belum pernah ada produksi Indonesia yang kalibernya sampai segitu gitu. Yeah. Jadi memang dipertanyakan kenapa sih berani banget, nekat berani banget gitu. Dan buat apa gitu untuk apa? Perusahaan kita. Satu, itu adalah sebuah dobrakan untuk memberitahu dan membuktikan bahwa income TV itu bukan hanya dari iklan, tapi bisa dari merchandise. Karena itu sudah dilakukan di negara-negara lain. Dan tentu keduanya, saya tuh pengen sekali menyampaikan pesan-pesan yang tidak, yang mungkin tidak disampaikan di waktu sekolah ataupun di rumah. Itu adalah kalau di jelasin panjang, tapi kalau disingkat intinya ya agar anak-anak tuh mempunyai jiwa kesatriaan loh. Itu irrelevan mau laki atau perempuan. Kalau dilihat sekarang setelah dikalkulasi, apakah membuat Bima Satria Garuda menguntungkan atau malah untung tapi tidak sebesar, karena itu kan dua season ya, satu season pertama dan season kedua. Ya tentu kalau season pertama nggak untung, kita cut, kita lanjutkan ke season kedua. Dan ini lagi planning yang ketiga. Yang ketiga. Okay. Ini menarik dari pertanyaan yang disampaikan oleh Mami Ken Zie Isha. Mas Reno ada rencana tidak buka bisnis bersama dengan Tete Inces atau Tes Syahrini? Belum tahu. Terlalu dini. Terlalu dini. Kita belum pernah mendiskusi. Istri saya tuh orangnya ini banget. Otak komersinya lumayan jalan sih. Kan beliau juga punya makanan, ada cake, bisnis, ada bisnis bulu mata, ada bisnis scarf, shawl, dan itu setahu saya semuanya jalan. Maksudnya kan, for you to have a business that's running, you must be doing something that's good. Jadi, waktu kita nikah juga ternyata dia kasih saya surprise. Apa? Ada lagu namanya Restu. Oh iya, itu juga jadi bisnis. Dan itu saya nggak tahu, benar-benar waktu, ah kamu tuh bikin lagu gitu. Iya dong, nikah pun diduitin gitu. Oh dia bilang gitu? Iya. Tete bilang gitu, nikah pun diduitin. Iya, maksudnya ya ada aspek komersilnya lah. Ya tapi memang dia menulis itu dari hati, itu sebetulnya kado untuk bapak ibu saya. Dia bilang, dan ternyata waktu keluar minggu pertama top chart nomor satu. Iya. So it's good. Tapi Mas Reno sendiri menerima lagu itu bagaimana? Saya rasa liriknya bagus, lagu yang bagus. Tapi mungkin ya karena ditujukan kepada saya dan keluarga gitu. Jadi sangat menyentuh ya. Dan title-nya juga bagus, Restu. Restu, iya. Kita kan suka bikin hashtag Restu. Orang pikir apa sih Restu, Restu. Tapi kan itu sebetulnya singkatan Reno Syahrini Bersatu gitu. Oh gitu, Reno Syahrini Bersatu. Mas Reno pernah tidak menemukan atau menerima gestur seromantis itu, se-hard felt itu? Nggak pernah? Kayaknya nggak pernah ada deh orang nulis lagu buat saya. Nggak pernah ada? Nggak. Jadi sesuatu banget ya, Mas?
sesuatu banget. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Richan Dot Hamasaki. Pak Reno, kalau dilahirkan sebagai superhero, Bapak mau jadi siapa dan apa alasannya? Pertanyaan bagus sih, karena saya juga waktu bikin konten itu saya mikir, gue kalau jadi superhero jadi siapa ya? Dan saya udah tahu jawabannya dari dulu. Kalau Barat, Wolverine. Kalau Timur, Son Goku. Nah, kalau gitu saya refresh dari pertanyaan Richan. Mungkin pertanyaan Richan, kalau seandainya Mas Reno punya superpower, karena superhero dekat dengan superpower, mau punya superpower apa? Wolverine. Healing. Healing. Iya. Banyak terluka sekarang, Mas? Iya, sering dipukul. Dipukul karena latihan. Latihan tinju. Mungkin apa pemirsa juga pengen tahu apa sih kebiasaan dia yang nggak sering dikenal di publik. Apa itu, Mas? Nah, ini lelaki ini mau ngapain ya main-main? Ya udah, hempaskan. Oke, berarti untuk saya klarifikasinya, yang Mas Reno katakan adalah hubungan persahabatan. Antara mantan Anda dengan istri Anda itu tidak benar. Mas Reno, tadi kita sudah ngobrol di restoran. Saya sekarang pengen tahu apakah Mas Reno bisa masak atau enggak. Bisa masak enggak, Mas? Ya, dikit-dikit bisa lah. Dikit-dikit. Ya. Ini masak apa? Kita tes sekarang. Kita hari ini ada di outlet kita yang paling terakhir kita bangun, namanya Ishigamaya Hamburg. Ya. Ini sebetulnya konsep dari Jepang. Ini kita kerja sama-sama pihak Jepang. Jadi kita hanya serve satu macam makanan di sini, Hamburg steak. Hamburg steak. Sama steak. Jadi ya, tapi bahannya sama. Coba, Mas, gimana cara proses pembuatannya? Ini jadi ya basically ini apa, kita beli daging dari US, kita impor. Ini kan ini kan daging utuh, kita masukin ke grinder gini. Terus dagingnya keluar, dicincang. Seperti ini. Ya, nanti satu porsinya tuh kurang lebih 180 gram. Kurang lebih seginilah. Nah, ini harus kita bentuk dulu. Tapi ini saya waktu ke Jepang saya belajar nih ke kitchennya mereka. Saya dulu lebih jago, tapi udah lama enggak soalnya. Tekniknya ini, seperti itu. Iya, jadi harus ada apa, rongga udaranya juga biar nanti pas dimasaknya tuh keluarnya juicy. Ini nanti dibumbuin. Terus kita masukin ke oven sini. Ini yang udah dibumbuin. Kita masukin oven sekarang, panasnya 263 derajat. It's super hot. Jadi ini nanti kita masukin kurang lebih 8 menit terus jadi. Tapi yang pakai wood stone oven sih bisa dihitung pakai jari kali. Kenapa biayanya mahal? Enggak banyak. Iya, dan agak sedikit semi manual kan. Harus ngitung waktunya kan, kalau pakai mesin enak semuanya udah standar. Tapi rasanya justru lebih apa? Lebih keluar, lebih otentik. Menurut saya sih, tapi nanti kita cobain deh. Boleh. Ya. Kalau gitu ini bisa langsung dimasukkan, Mas, yang ininya? Bisa, lempar. Sip. Sambil kita nunggu, Mas, kita kesini yuk. Sekarang kita bicara mengenai hal yang lumayan menyentuh pribadi. Mas Reno ini dikenal sebagai eligible bachelor. Bachelor yang diimpikan lah oleh wanita Indonesia. Iya, sebenarnya iya sih. Bener, iya. Nah, sekarang menjadi seorang suami. Emang pernah kemudian berpikir kalau Anda akan menikah di umur sekarang? Enggak. Tidak ada sama sekali. Saya justru tadinya belum mau menikah mungkin sampai 38, 40 gitu. Iya, kenapa? Kenapa menahan segitu lama? Kenapa ya? Kesibukan kerja kayaknya, atau kayak anak-anak kerja. Enjoying single life too much. Jadi, setelah saya udahan sama mantan saya di bulan Agustus, tepatnya tanggal 16 ya kalau nggak salah, itu ibu saya bilang, Reno tuh sebetulnya bukannya mau, nggak mau menikah, tapi belum ketemu aja sama orang. Saya bilang, nggak juga lah. Tapi yang namanya doa ibu tuh emang mantep banget gitu. Jadi dia nggak lama kemudian, saya kan memang setelah pasca selesainya hubungan, saya memang lebih mencoba lebih dekat sama Tuhan. Agama saya agama Islam, jadi ke Allah. Jadi saya minta banyak doa, saya intinya sih nggak, doanya tuh awalnya nggak ke mau minta ketemu sama perempuan, mau nikah sama sekali nggak. Saya cuma minta bilang ya ini mungkin halaman baru dalam hidup saya, jadi tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus, sukseskanlah bisnis saya dan semoga bermanfaat bagi banyak orang. Begitu-begitu. Tapi apabila ibadah saya perlu di
dipenuhi oleh menikah, mm-hmm. ya temukanlah saya sama jodohnya. Oke. Okay. Karena kayaknya orang tua saya juga jauh berumur udah berapa, 34, yeah. mungkin was-was juga ini anak gua kapan nikahnya. Mas Reno ini kan beli tiket konser ya mas? Iya, ditodong sama adik. Oh, ditodong ya. Beli? Oh, iya. Ditodong sama adik ya? Iya. Beli? Beli. Oh, bukan karena keinginan sendiri, beli? Enggak, saya justru awalnya nggak tahu lagu-lagunya. Dia emang nggak, bukan pendengar musik Indonesia, jadi yeah. otomatis saya nggak gitu tahu. Tahu yeah. juga saya lama di luar negeri. Iya. Yeah. Tapi saya tahu Syahrini ini adalah seorang penyanyi yang terkenal di Indonesia. Gitu. Tapi ya, saya pikir ya udahlah bantu. Tiketnya juga harganya fantastis. Saya juga pengen lihat, penasaran yeah. gitu. Yeah. Seperti apa sih entertainment Indonesia? Okay. Oh, entertainment Indonesia? Iya, tapi bukan ternyata, penasaran sehari ini seperti gimana in person? Oh, tidak? Sama sekali enggak. Saya datang, terhibur, sangat seru. Baju-bajunya juga bagus, stage-nya juga bagus. Pokoknya, it was a very good concert. Yeah. Saya baca dulu ya, Mas. Ini ada pertanyaan netizen dari Dania Syarita yang mengatakan, kenapa Mas Reno kok memutuskan menikah dalam waktu singkat? Padahal sebelumnya bilang tidak percaya dengan konsep pernikahan, betul. Bahkan tidak ingin menikah. Betul. Terus apa yang berjuang mengejar cinta, siapa dulu? Reno atau Syahrini? Kenapa saya tiba-tiba nikah? Ya karena sesuai dengan doa saya minta apabila orang ini, Fatima Syahrini Zailani, adalah jodoh saya, maka dekatkan atau kasih saya petunjuk. Yeah. Kalau bukan, jauhkan sesegera mungkin. Oke. Okay. Nuansanya itu udah seperti itu, saya minta doa, tapi terlalu banyak petunjuk-petunjuk yang dikasih. Dan kita komunikasi sangat jarang. Yeah. Kadang-kadang aja beberapa hari sekali, yeah. telepon, WhatsApp, dan ya, apa, sebelum kita ke London pun, komunikasinya juga tidak intens kan. Iya. Yeah. Berarti di London juga semakin dekat di situ Mas ya. Semakin dekat, semakin kenal, semakin suka. Iya. Yeah. Yeah. Tapi di titik mana dalam kehidupan yang Mas Reno merasa saya mantap ingin melamar Syahrini? Di titik saya ajak dia ke Jepang, saya minta izin kepada Ibu Wati, mamanya Syahrini. Iya. Saya bilang saya ingin sepertinya hubungan ini saya tidak mau buang-buang waktu karena kurang lebih di hati saya itu sudah mantap. Tapi pernikahan itu bukan dua individu ketemu, that's it. Betul. Tapi kan dua keluarga yang ketemu, yeah. apalagi orang tua. Yeah. Jadi saya bilang kalau tidak keberatan, saya ingin memperkenalkan Syahrini ini kepada keluarga saya di Jepang dan ingin lebih dekat kepada kedua orang tua saya. Ini bulan apa Mas? Desember. Desember. Mungkin apa pemirsa juga pengen tahu yeah. apa sih kebiasaan dia yang nggak sering dikenal di publik. Apa itu Mas? Ke ibu rumah tanggaannya tuh kental. Oh ya? Iya. Housewife banget gitu ya? Iya. Oh ya? Iya. Tapi kita lanjutin di meja aja Mas ya. Sambil makan ya. Sambil makan aja. Siap. Saya penasaran. Okay. Ayo silakan. Oke, okay, Mas Reno, kita sudah disajikan nih. Ini yang tadi Mas Reno masak hamburger. Iya. Tapi dibalut dengan cheese. Iya, cheddar, red cheddar cheese 180 gram hamburger steak. Kita coba deh. Sambil makan ya? Yuk. Kita sambil makan. Mas Reno pernah katakan bohonglah kalau perempuan tuh nggak materialistik. Pernah bicara seperti itu, benar ya? Iya. Apalagi sekarang dikaitkan dengan sosok istri Mas Reno, yaitu Teh Syahrini yang memang dikenal oleh publik penuh dengan materialistik ya, penuh dengan kemewahan. Jadi maksud statement ini tuh apa? Enggak, maksud saya gini, pertama-tama mungkin saya urai dulu ya. Iya. Istri saya seorang entertainer atau slash pengusaha yang menurut saya sukses. Iya. Kita tahu lah berapa off-air yang dia ada, penjualan album dan bisnis-bisnis lainnya. Tapi ya saya tidak melarang dia untuk berkarya, tetap berkarya, kecuali nanti kalau udah, insya Allah udah punya anak, saya rasa mungkin lebih penting ngurusin anak. Pertanyaannya adalah kemudian apakah karena sang suami dalam hal ini Anda mampu menafkahi istri dengan segala kebutuhannya, bagaimana Anda tahu dengan masa pacaran yang begitu singkat, Anda tahu bahwa seorang Syahrini benar-benar mencintai Anda karena who you are, bukan karena segala fasilitas yang Anda miliki, dalam hal ini uang. Gini loh, kalau saya jadi perempuan, ada lelaki yang saya cintai tapi secara finansialnya kurang kayak samar-samar, kita sebagai perempuan kan kayak bertanya-tanya. Iya, maksudnya masa depan gua tuh terjamin nggak ya? Gitu. Yeah, yeah. Nggak usah masa depan kita sendiri, mungkin anaknya yang lebih dipentingkan. Yeah. Satu, dia tuh udah mapan. Yeah. Ya semuanya kan ada pertimbangannya gitu. Yeah. Dan ya saya cukup nyaman, saya bisa. Dan yang paling penting itu kayak menikah sama Syahrini itu kayak sebuah panggilan dan doa yang terkabulkan dalam waktu yang sangat singkat. Yeah.
Oke, menarik. Mas Reno, ini ada juga pertanyaan dari Rubiah Ruby. Bagaimana perasaan Mas Reno, banyak haters yang menyalahkan istri Anda atas pernikahan ini? Saya sebagai fans nggak terima Teh Rini sampai dibilang pelakor atau perebut kekasih orang. Ini, banyak haters ya? Iya, ini publik melihatnya seperti itu. Kalau followernya udah mendekati 28 juta, iya, yang artinya 12% dari populasi Indonesia, ya wajar. Pasti ada yang suka, reaksi, ada yang enggak. Jadi menurut saya hal normal-normal aja. Iya. Dan yang paling penting, saya sama sekali tidak terganggu apabila ada, iya, statement seperti itu. Instagram komen juga saya jarang banget baca. Ada kemarin beberapa pertanyaan, kalau kok sekarang komentar Instagramnya ditutup sih gitu. Iya. Kalau istri gua tutup, dia minta gua tutup, sama aja. Dan dia bilang hidupnya tuh jadi lebih ringan, nggak usah baca. Konteksnya adalah ini persepsi publik ya yang terbentuk, karena Teh Rini seakan-akan kemudian merebut Anda dari kekasih lama gitu. Menurut saya itu halu ya. Halu. Menarik. Mengada-ngada. Kenapa? Ya karena tidak pernah ada cerita seperti itu. Bahkan ada yang bilang makan teman. Oh iya. Lagi hits. Iya, iya, iya. That's really fun. Saya berpasangan sama mantan lama, beberapa tahun. Saya tidak pernah mendengar namanya istri saya di pertemanannya dia, di pertemanannya mantan saya. Berarti bukan sahabat? Ya setahu saya bukan ya. Maksudnya ketemu juga berapa, 2-3 kali? Yeah. Ya memang ada fotonya, terus setiap kali ketemu foto. Yeah. Kesannya deket. Terus jadi makan temannya dari mana? Saya menyudahi relationship saya di bulan Agustus tanggal 16, satu hari sebelum kemerdekaan Indonesia, karena saya tahu besoknya itu dia akan pergi ke upacara, tapi akhirnya nggak jadi. Yeah. Karena kita debat dengan kesalahan fatal yang dia buat. Yeah. But anyways, sebelum lanjut ke sana, kesalahan fatal apa yang membuat Anda? Ya itu masalah pribadi lah, tapi melanggar prinsip hidup saya aja. Yang menurut saya tidak bijaksana, dan menurut saya itu melanggar hukum sih. Melanggar hukum. Dan saya tidak ingin dicampur dibawa-bawa gitu. Iya. Ke masalah seperti itu. Dan ternyata ya sudah seperti itu, jadi saya udahan. Iya. Dan dia pun orangnya mengakui ya, iya, bahwa iya memang saya salah. Jadi sebenarnya ada saksinya juga. Iya. Ada saksinya juga. Jadi saya tidak mengarang-arang cerita. Jadi ya udahlah gitu. Ya lo hidup lo aja sendiri gitu. Saya udah nggak mau tahu. Apalagi udah ngomongin masalah hukum nih. Saya udah mau lepas. Oke. Okay. But anyways, itu nggak penting. Setelah itu saya mengudahkan. Saya ditodong sama Mbak Rani. Yep. Untuk beli konser tiket, saya beli. Saya datang, padahal saya hampir tidak datang karena bentrokan sama jadwal meeting saya. Ternyata schedule-nya salah. Jadi hari itu saya bebas, jadi saya bisa pergi ke konser. Setelah itu kita ngobrol, dan akhir-akhirnya ya dari ngobrol yang tidak begitu intens, beliau kena musibah, kakaknya meninggal, kecelakaan, saya kirim bunga. Di situ juga ada beberapa kali komunikasi. Terus November mau ke London. Saya di Wales, saya ketemu, makin intens. Desember ke Jepang, kenalin keluarga. Udah, setelah pulang dari Jepang, saya udah mantep banget nih. Dan orang tua saya pun tidak keberatan. Syahrini ini orang yang baik, anak yang soleha. Dan sangat tahu tata krama dan mannernya pun terhadap orang tua, cara merespek orang tua, dan cara dia membawa diri sebagai in the future menjadi istri, kurang lebih oke. Okay, berarti untuk saya klarifikasinya, yang Mas Reno katakan adalah hubungan persahabatan antara mantan Anda dengan istri Anda itu tidak benar. Ya kenal, tapi bukan sahabat. Sahabat itu kata yang sangat dalam. Yeah. Dan saya pun di dunia ini sahabat bisa dihitung pakai jari. Nggak banyak. Kalau dia mereka sahabatan, udah pasti enggak. Udah pasti enggak. Boleh. Ya, boleh. Kita pindah, terus saya minta istri saya turun. Oh boleh, it would be lovely to have you both on perspective. Boleh Mas, kita pindah sekarang. Yuk. Yuk. Thank you. Man. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Nah, ini kalau gompal sedikit jatuh, langsung ganti bete, langsung bezel. Moodnya hancur. Bezel, ya.
Awalnya tuh enggak, ya kayaknya main-main orang ini. Reno, aku nyari suami, bukan nyari pacar. Man. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Saya udah ngobrolnya. Wah, oh, kita lagi nunggu teh syari ini. Oke, kita ikutan ngobrol ya. Iya. Ini ada teh syari nih, teh sore ya. Ngeteh-ngeteh cantik kita di sini. Oh, namanya ngeteh cantik. Betul. Panggil aja Inces. Panggil aja Inces? Mm. Oh, oke. Okay. Bener panggil Inces ya? Iya. Oke. Okay. Karena ponakanku semua manggil Inces. Oh gitu. Inces kakinya udah sehat? Belum sih, masih biru. Kemarin benar. Ketiban lemari. Benar-benar ketiban lemari. Lemari koleksi parfumnya suami. Seberapa besar lemarinya? Lumayan lebih tinggi dari aku lah. Saya koleksi parfum soalnya. Iya. Iya, ada satu ribuan lemari. Parfum menimpa ke badan kecil ini. Lalu badannya mundur, kakinya ketinggalan, jadi ke lemari. Langsung diobati soalnya sama suami dan mama mertua. Bener, naik private jet ke luar negeri untuk berobat. Nah, tanya suami. Itu berita itunya, beredar. Itunya betul, ya. Itunya betul. Kakinya kebetulan sakit, kebetulan juga hari itu mau pergi. Jadi bukan karena kakinya sakit, tapi ya, naik private jet. Di antaranya gitu. What do you learn the most? The most, itu hidup sehat. Aku kan orangnya bangunnya siang. Olahraganya sesekali aja berenang, itu pun sekarang udah jarang sekali. Sayang, olahraga yuk, gitu. Ikut olahraga yuk, terima kasih, nanti aku nyusul, padahal enggak. Kalau Mas Reno, what do you learn the most from this marriage juga? Kalau di rankingin sih mungkin nomor satu, kedekatan sama Tuhan. Nomor satu. Oh ya, itu yang paling terasa dari seorang Syahrini? Iya, paling terasa. Sejak awal sih sebetulnya. Ya. Saya kan biasanya pagi atau siang saya olahraga. Ya. Biasanya ya kerja saya duduk liatin angka gitu, presentasi meeting-meeting. Di waktu saat kita pulang, saya pulang ke rumah kan biasanya ya saya pulang-pulang aja gitu. Ya. Kalau nong masuk ke kamar, kadang suka ada suara merdu gitu yang saya dengar, dia suka ngaji. Oh ya? Iya. Terus saya tiba-tiba, mana kok nggak ada pas, oh ada di, nyempil di situ. Iya. Daging ngaji. Daging ngaji. Itu that's something very good. Iya. Yeah. Tapi mungkin out of expectation kali. Iya. Yeah. Kayaknya oh, masa sih gitu. Iya. Yeah. Menarik, pada saat ke Medan, Sumatera Utara, kan ke suatu acara festival agama ya, di sana benar ya. Terus kemudian banyak sekali berita-berita yang mengatakan Syahrini dan juga Reno Barak tuh hijrah. Apa benar teh, hijrah kata yang tepat untuk menggambarkan? Hijrah itu sebagai seorang muslim harus tiap hari hijrah itu memperbaiki kan, dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Betul. Bukan tidak baik ya. Memperbaiki, hijrah itu artinya memperbaiki ke arah yang lebih baik lagi. Sebisa mungkin kalau ada waktu sebagai muslim, kalau ke kajian-kajian agama gitu kan persiraman rohani. Betul. Aku kalau marah, kesel, aku cuma bisa nangis, nggak bisa marah meledak-ledak seperti adik aku. Jadi aku tumpahkan melalui ngaji. Buat aku mengaji itu adalah vocalize aku. Jadi apa namanya, ada trouble juga di suara, pernah operasi pita suara. Jadi biar kalau aktivitas sedang tidak bernyanyi, ya aku gunakan di situ aja gitu. Di rumah juga killing time-nya apa ya, I watch movie juga boring ya kalau sering. Nah aku sesekali ya sebisa mungkin gitu. Lumayan sering. lumayan sering. Iya. Karena kan saya pulangnya ya nyelonong aja gitu kan, nggak mungkin aja I'm on my way home. Ya kadang ada lah mungkin kalau dari perjalanan jauh atau lagi mau makan sama-sama kabar. Tapi kalau enggak kan tiba-tiba nyelonong aja. Masuk suka ngaji lah. Tes hari ini ternyata dikatakan tadi di interview sebelumnya housewife material banget. Bagaimana treatment seorang housewife, seorang istri terhadap Reno Barak, apa aja yang disiapin? Dari kecil itu selalu mendapatkan pelajaran di rumah bagaimana seharusnya kodratnya wanita. Basic itu tertanam sampai aku sekarang. Jadi kata almarhum papaku, sesukses apapun perempuan kamu nantinya, tetap harus
nginjek bumi dan ingat kodrat kamu perempuan. Perempuan itu adalah di dalam Islam itu yang aku imani adalah ibadahnya seorang istri ketika kita menikah itu kan akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi itu yang ingin aku build di dalam rumah tangga ini. Ini kan a long journey. Baru aja 2 bulan sama suami. Kita juga banyak beradaptasi, masih banyak belajar memperbaiki ibadahnya. Kalau aku kan ingin melengkapi ibadahku sebagai manusia di mata Tuhanku, di mata Allah itu bersama suami. Jadi aku sebisa mungkin menanamkan itu di dalam rumah tangga kecil kita ini, terutama mengingatkan suami bagaimana dia seharusnya menjadi pemimpin aku, imam aku, imam sholatku, terutama kalau kita yang Islam dan dia harus membimbing aku. Dan bagaimana tempatku di rumah adalah mengabdi kepada suami, nurut kodratnya perempuan yaitu mengurus urusan rumah, mengabdi kepada suami, bagaimana ridhonya Allah itu ridhonya suami, tidak lagi orang tua kan kalau udah menikah gitu. Jadi itu yang diimani, jadi aku aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari pelan-pelan gitu. Learning by doing, semuanya nggak bisa kayak a perfect wife gitu. Kan pacaran juga nggak lama, dari November aku Desember diperkenalkan ke keluarga di Jepang sambil menghabiskan akhir tahun bersama orang tuanya Reno lah ya. Kemudian Januari dilamar, Februari nikah. Kemudian dengan proses yang begitu cepat ini, pada momen apa Teh Syahrini mengetahui kalau he's the one for me? Momen ketika sholat berjamaah sama-sama. Kapan itu? Begitu beliau datang ke rumah mamaku di Bogor. That's interesting. I never heard this. I wanna know too. Iya kan? Oh iya. Oke. Gue gak pernah tahu, coba. Ayo coba ceritain. Kan berjamaah sama-sama gitu. Terus dia imamin sholat. Terus aku doa sama Allah, ya Allah, kalau dia betul jodoh aku yang mengimami sholat aku ini, segerakan, kan aku menjalani dengan mamaku tuh istihoroh kalau dalam Islam. Non-stop sholat istihoroh, lihat dia sujud, bacaannya bagus. Aku jadinya apa ya? Deg-degan. Ada kan? Kapan ya? Kan banyak, banyak banget soalnya. Kira-kira bulan apa? Ada ya yang di bulan after London, kita kan sama-sama. Ingat nggak? After di London terus aku sholat jamaah sama kamu gitu. Iya banyak. Terus mau salaman. Iya kan belum suami istri gitu kayak sampai dia berdoa juga nangis gitu. Ya Allah tunjukkanlah kalau dia nangis lah. Jangan malu-malu deh. Ya itu nangis namanya. Oh nangis ya doanya sama. Udahlah nangis aja nggak apa-apa. Ya. Untuk perspektif harus jujur kan. Betul katanya. Harus jujur. Meneteskan air mata sama juga aku meneteskan air mata. Semoga ingin direstui kedua orang tua sampai terciptalah lagu Restu. Dan akhirnya dinikmati oleh penikmat musik lagu Restu ini karena semuanya serba momentum gitu. Kalau Mas Reno tadi kita bicara ada petunjuk-petunjuk lucu sebenarnya. Jadi banyak sekali. Banyak. Coba apa? Lukanya benar ada luka di situ? Ada nih di mana ya waktu ya, itu kok ilang. Udah hilang. Sama setiap misalkan aku kemana ya orang ini nggak ada, dia nelfon aku misalkan WhatsApp gitu. Selalu barang. Terus kalau ada angka 11.11 itu kan waktu after London atau masih di London sih? 11.11 after London. Jadi beliau nyusulin kita ke London, di situ juga aku momentumnya kata adikku, manajerku. Kalau di handphone kita kan suka ada semua orang punya deh, 11.11 di jam 11, lebih 11 menit. Selalu megang handphone kalau mau WhatsApp atau mau telepon, beliau pun sama di jam itu. Oh my God. Tanpa jam, disadari. Tanpa disadari, terus aku kirim, look at that. Aku bilang, oh my God, Masya Allah selalu begitu. Selalu berbulan-bulan, day by day, every single day. Di angka 11.11. Kalau beliau lagi meeting, misalkan keluar katanya menurut penuturannya. Diambil angka 11.11 dan langsung telepon. Aku suka kaget gitu. Aku pun mau nelpon ini. Oh my God gitu. Tanggal 11.11 represent something nggak dalam hubungan kalian? Nggak ada. Tanggal jadian kapan?
Iya kayak anak ABG. Ini karena pertanyaan tapi orang. Tapi momentum itu ya. Tanggal jadian mungkin bisa dibilang ya itu after 11-11. Iya, after di London tuh aku memang oke aku akan membuka diri untuk orang ini. Awalnya tuh enggak ya kayaknya main-main orang ini, kayaknya enggak. Aku kan bilang, Reno aku nyari suami bukan nyari pacar. Oh, itu dari awal perkenalan. Boro-boro. Oh, aku nggak ada, di otakku nggak ada tuh pernikahan. Oh ya udah, aku bilang Rani lelaki ini mau ngapain ya main-main ya udah, hempaskan kata Rani. Oke. Aku bilang awalnya gitu. Pada saat Mas Reno katakan, oh saya tidak mau menikah, terus kenapa Teh Syahrini tidak meninggalkan aja atau cuek atau ya nyuruh nggak mau nikah? Of course cuek, tanya deh. Aku sampai dia bilang berkali-kali ke adikku kan dia lebih intens komunikasi sama, dengan Rani. Kalau sama Rani itu kayak teman. Tapi dalam masa transisi pernikahan sekarang ada tidak kemudian kebiasaan yang mungkin nggak tahu itu buruk sebenarnya bagi pasangan yang kemudian diteruskan, ada nggak Teh? Itu kalau handphone jatuh aja tuh nggak, bukan jatuh nih, mana handphone. Nah ini kalau gompal sedikit jatuh langsung ganti bezel, moodnya hancur. Ya. Apa kebiasaan yang kemudian dirasa, wah gregetan nih, kamu kalau bisa jangan seperti ini gitu? Enggak sih, so far so good. Belum kelihatan yang gimana gitu, yang something that bothers me. Sekarang adalah transisi dari kehidupan. Mas Reno kan diketahui seorang pengusaha, dan Teh Syahrini adalah seorang entertainer. Yeah. Ya, sekarang kan perlu ada transisi nih, untuk kemudian kalau semuanya sibuk kan kapan ketemunya, kan gitu. Ada tidak kemudian rencana untuk membatasi pekerjaan misalnya, karena sekarang sudah berkeluarga? Kalau aku pribadi memang sebelum memutuskan menikah sudah membatasi. Pas kita ketemu pun waktu pertama kali kita udah mulai komunikasi lebih intens, emang gimana ya, udah kayak di prepare gitu. Aku memang dia prepare. Memang cerita, aku tuh pengen ya apalagi sih yang mau dicapai gitu. Aku udah karena after semuanya concert, udah pernah ya? Ke negara ini, udah makan ya semuanya udah. Yeah. Tapi yang belum itu menjadi ibu. Menjadi ibu. Jadi kayak denger gitu, oh menarik nih. Berarti dalam waktu dekat akan mempunyai rencana, mempunyai undangan. Amin. Amin. Jadi banyak sahabat, rekan seprofesi terutama ya di industri showbiz ini kan banyak teman, tapi yang bisa dihitung pakai jari itu sahabat yang sudah menemani kita belasan tahun, lebih dari 10 tahun. Mereka komplain kenapa kita tidak mengadakan resepsi. Itu dia. Padahal belum resepsi sebetulnya, kan kemarin di Tokyo itu hanya family aja. Betul. Insya Allah dalam waktu dekat kita mau silaturahmi dengan mereka. It's not resepsi, tetapi kayak selamat. Terima kasih Mas Reno, thank you so much. Ini nggak dimakan? Iya, mau dimakan nih, kita sambil makan, tapi sebelum makan kita foto dulu yuk. Abadikan momen dengan Oppo F11 Pro, potret memukau dalam gelap. Terima kasih Oppo. Metro TV, knowledge to elevate.